Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kebetulan saya juga sebagai Wakil Ketua Komisi C sekaligus sebagai Ketua Bapenda. Kami punya dua tahun ini yang masuk dalam Prolegda di dekat Kabupaten Sumatera Timur yang menjadi pada inisiatif. Yaitu yang pertama terkait Perda Perlindungan Tenaga Kerja, yang kedua terkait desa wisata. Hari ini kami berbulelek, mungkin kami mendapatkan sedikit gambaran terkait pemberlakuan Perda Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Bulelek. Sekiranya yang cocok kami terapkan di Kabupaten Sumatera Timur, kami bisa menerapkannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap dalam kunjungan ini kami mendapatkan sedikit masukan atau gambaran secara umum terkait penerapan Perda Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Bulelek. Tadi benar yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Umayu, Sumatera Timur, karena terlalu luasnya, Pak, maka kami di sana, anak-anak kami atau adik-adik kami itu banyak yang merantau dan kebanyakan di Bali. Hal itulah yang mendorong kami sehingga perlunya pemerintah daerah bersama DPRD untuk melindungi saudara-saudara kita ini, yang baik yang ada di Kabupaten Sumatera Timur maupun yang ada di luar Kabupaten Sumatera Timur. Mudah-mudahan kunjungan kami hari ini bisa memberikan kami masukan yang positif, sehingga dengannya kerja yang dihasilkan nanti adalah kerja yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kami. Saya kira itu tambahan dari saya. Selamat pagi, Slow.